Luasnya 50 hektar training center Timnas Indonesia di IKN Nusantara terbaik di Asia. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mengatakan, PSSI menyiapkan lahan seluas 50 hektar untuk pusat pelatihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selain tempat pemusatan latihan, nantinya di lahan tersebut akan dibangun fasilitas penunjang lainnya yang terpusat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Semisal lapangan sepak bola jogging track, area swimming, dan lainnya. Iwan mengatakan sejumlah teknologi akan disiapkan di lokasi ini, termasuk teknologi kamera HD. Selain itu, di pusat pelatihan Timnas ini juga akan ditunjang dengan fasilitas ilmu pengetahuan tentang olahraga, terutama fasilitas penunjang gizi atlet. Iwan menambahkan, pusat rehabilitasi cedera pemain juga disiapkan di training center tersebut, termasuk para psikiater. Terlebih selama di kantor pusat PSSI selalu berada dekat dengan ibu kota negara seperti sekarang yang ada di Jakarta. Untuk merealisasikan rencana ini, Iwan telah berkoordinasi dengan pemangku kebijakan daerah setempat, mulai Dandim 0913 PPU Letkol Arfan Afandi, Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalawan, Bupati PPU Hamdam, dan jajaran Forkopimda lainnya. Iwan juga berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah memberikan tempat strategis untuk training center maupun kantor PSSI di IKN Nusantara. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!